Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Pelakon dan penyanyi Bella Astila menyifatkan kecantikan dalam penampilan diri bukan jaminan untuk seorang wanita menikmati kebahagiaan hubungan rumah tangga melainkan bagi membentuk keyakinan diri. Bella atau nama sebenarnya Dayang Nabella Awang Astila ketika ditemui berkata dia memilih sentiasa tampil cantik untuk membentuk keyakinan dirinya dan tidak sesekali cuba menunjukkan kepada orang lain. Sebenarnya pada saya, kita tampil cantik bukan semata-mata untuk menunjuk pada orang tetapi lebih kepada membentuk keyakinan diri. Kalau nak cakap pasal dia ini cantik-cantik pun ramai saja wanita dengan alif. Cantik-cantik pun kena tinggal, kena curang dan sebagainya. Tapi ia terpulang kepada individu itu masing-masing. Ada saja yang saya kenal kawan rapat dan dia pun jenis tak bersiap. Hanya jaga anak-anak dan buat kerja rumah tapi suami dia tetap sayang. Jadi benda itu, yaitu kebahagiaan rumah tangga, tidak tertakluk kepada kecantikan ataupun kepribadian seseorang, katanya. Bella berkata, perkara membabitkan kecurangan ini juga tidak boleh dijangka. Cuma apa yang perlu dilakukan wanita untuk sentiasa tampil cantik adalah demi diri sendiri dan membentuk keyakinan diri. Dalam soal curang ini bukan terarah kepada lelaki saja, wanita atau lelaki, kedua-dua ini boleh curang. Cuma untuk mengelakkannya, saya percaya jangan memberi ruang seperti kita bagi respon yang nampak oke. Masalah pasangan curang ini juga bukan hanya berlaku kepada selebriti saja, tapi mereka dalam karier lain juga. Apapun semuanya berbalik kepada diri sendiri, sama ada melayan atau tidak, katanya. Mengulas karier nyanyian, Bella berkata dia yang melancarkan single Tetap Di Sini beberapa bulan lalu menunjukkan lagu itu khas buat suaminya, pelakon Alif Aziz. Katanya ada lirik ditulis memang ditujuk kepada Alif. Lirik yang ditulis itu menggambarkan perasaan sebenar saya kepada Alif. Saya akan terus berada di sisinya selagi ada jodoh kami dan dipanjangkan usia, katanya lagi.